Okay, kita dah bersiaran. Sebentar ya, saya masukkan untuk mikrofon. Okay. Kita check sound dulu. Dan baru kita mulakan. Hai Kak Zaida, apa khabar? Assalamualaikum, hai semua. Alhamdulillah. Okay. Waalaikumsalam ya pada yang beri salam dan assalamualaikum kepada semua viewers hari ini. Apa khabar semua? Kak Zaida punya mic tak ada. Kenapa ya? Boleh saya tengok apa masalah? Takut tertolak. Okey. Tak on. Sekarang dah on. Okey. Baik-baik. Takut tertolak. Okey. Okey. Alright. Okay, alhamdulillah. Dengar ke suara Kak Zaida? Tadi Kak Zaida tak off. Dengar? Boleh minta komen. Clear tak clear ke voice Kak Zaida, suara Kak Zaida? Alright, okay, okay, alhamdulillah. Sound dah okay. Dan viewers kita pun dah ramai. Jadi sebelum tu kita mulakan, jadi minta tolong sharekan video live kita ni lah. Jadi ramai lagi yang boleh tonton bersama dengan kita. Seperti biasa kita minta share, love, like dan komen ya. Minta love banyak, minta share supaya lebih ramai lagi viewers lain. Sedara mara, friends dapat berkongsi resepi dengan Kak Zaida. Betul. Ya? Alhamdulillah. Okey, Kak Zaida. Dah ramai dah ni. Okay. Apa kata kita mulakan? So, jom masang angkat Zaida. Okey, jom. Okey. Apa khabar semua? Okey. Nah, hari ni Kak Zaida nak tunjuk buat biskut. Biskut ni agak viral jugalah. Tapi dah lama ya biskut ni. Okey, nama biskutnya. Alright, Kak Zaida hari ni nak buat Cadbury pot ataupun Nutella pot. Yang famous ialah Nutella pot ya. Tapi hari ni Kak Zaida ubah sikit, kita letak coklat Cadbury ya. So kita namakan Cadbury pot ataupun Nutella pot. Okey, bahan-bahan dia 250 gram butter, lebih kurang satu buku butter, 200 gram gula icing, 400 gram tepung gandum, 1 biji telur, setengah sudu teh baking powder, suku sudu teh bicarbonate of soda, satu sudu teh vanila dan 70 gram coklat. Perempuan kena cincang coklat tu ya, ataupun chop, beli cooking coklat kemudian perempuan cincang, ataupun coklat chip juga boleh, tetapi dicincang coklat chips tu bagi dia halus sikit lah. Coklat chip kan agak kasar ya. Perempuan boleh cincang sedikit, coklat chip juga boleh ya. So saya ulang lagi sekali bahan-bahan untuk Cadbury pot ataupun Nutella pot. 250 gram butter, 200 gram gula icing, 400 gram tepung gandum, 1 biji telur, setengah sudu teh baking powder, 1/4 sudu teh bicarbonate of soda, 1 teaspoon vanila dan 70 gram coklat dicincang. Ataupun ni coklat cooking coklat Kak Zaida guna, ataupun perempuan boleh guna coklat chip dicincang sedikit lah. Ya, sebab coklat chip tu agak sebiji-sebiji ya, kasar ya. Okey, dan kita guna Cadbury ni, Cadbury Dairy Milk yang ini. Ya, yang macam ni. Okey, tunjuk Bel. Dekat nanti ada yang tak perasan yang satu Kak Zaida guna. So, yang ataupun macam kita guna Nutella ya. So inilah Cadbury Dairy Milk yang Kak Zaida gunakan. Sebab dia macam cute-cute, cuma-cuma muat-muat aja untuk size pot kita hari ni. Okey, hari ni Kak Zaida pakai tangan saja ya. Okey, pertama sekali you kena pukul butter, ataupun nak pakai mixer pun boleh. Cuma kalau pukul pakai mixer, jangan pukul terlalu lama, nanti dia kembang. Bila dia kembang dia jadi lembik lah adunannya. Okey, butter kita lembutkan dengan cara macam ni. Nak pakai hand mixer pun boleh. Bising pula dia. Okey, kita alas sikit kain. Baru okey. Okey, lebih kurang aja ya, hingga dia macam tak ada ketul-ketul lah. Okey, masukkan gula icing. Sebanyak gula icingnya 200 gram ya, gula icing. Kalau tak nak pakai gula icing, nak pakai gula powder pun boleh. Sugar powder. Jadi butternya tadi Kak Zaida sejuk ke ataupun Room temperature lah.
Kalau sejuk susah pula nak pukulkan tangan. Okey. Ya. Okey, ratakan dulu. Kemudian kita masukkan telur. Ha, patutnya gula icing ni ayak dulu ya tadi sepatutnya ya, jadi dia tak adalah ketul-ketul macam ni. Okey, kita masukkan telur. Masukkan vanila. Lebih kurang 1 sudu teh vanila. Kalau perempuan nak pakai mixer juga boleh, tetapi dengan speed yang perlahan. Jangan dipukul terlalu kuat ya, nanti dia kembang. Bila kembang adunan dia lembik. Susah nanti kalau dia lembik ya. Okey. Alright. Masukkan tepung gandum. Bersama dengan baking powder dan bicarbonate of soda. Okey, ini kita kawal lipat dia hingga dia sebati. Okey. Panggil apa? Apa dia? Bancuh. Kaut lipat. Kaut nak pukul lipat pun boleh, tapi make sure that dia jangan pukul dengan overbeat, nanti dia lembik ya. Bila dia lembik, susah nak handle. Right. Ha, okey, dia nampak macam tu. Kemudian kita akan masukkan coklat. Coklat, cooking coklat. Kemudian kita chopkan cooking coklat ni. Kalau tak ada cooking coklat, perempuan ada chocolate chip juga boleh. So the chocolate bukan hanya inti sahaja, tapi dekat dalam biskutnya pun ada. Biskutnya pun ada coklat. Macam tu ya, Bel. Dalam dough ni lah eh. Dalam dough ni ada coklat bancuhan dia ni. Tu. Wow. Okay, tu dia. Dah siap dah ni. Okey. Kalau sekiranya perempuan rasa adunan dia agak macam melekit, susah nak handle, boleh masukkan dalam peti sejuk sebentar. Ya, supaya dia butternya tu tadi tidak jadi lembik ya bila kita pegang. Ha, macam ni ya perempuan, nampak tu. Dan jangan bila kita masukkan coklat, jangan over stir. Nanti the whole adonan ni akan jadi warna coklat bakang. Okay, siap dah. Senang aja. Boleh siap lagi, saya dah boleh terasa, boleh dah rasa. Tak cakap macam mana rasanya. Sebabkan butter banyak juga tadi Banyak ya, 250 gram dibandingkan dengan 400 tepung. Kira butternya banyak ya. Sebab tu kita tak boleh beat. Kita takut nanti lembik ya. Bila lembik nanti perempuan mula akan menambah tepung. Nanti dia punya biskut dia rasa tepung lebih lah. Okey, ni rupa dia. Okey. So yang ini agak tak melekit. Jadi Kak Zara boleh terus buat pada dia punya acuan. Okey, untuk acuan Kak Zara guna acuan saiz macam ni. ni Ben. Jadi acuan besar terpulang lah, tapi saiz-saiz lebih kurang macam ni. Ya, kita perlu selitkan butter di bahagian bawah, di bahagian acuannya. Kemudian kita perlu buat macam ni lah. Gintik bulat-bulat. Kemudian kita letakkan. Okey, kita kena preheat oven 180 hingga 190 degrees ya, atas dan bawah.
Okey. Okey, saya sementara Kak Zaidah masukkan dalam acuan. Boleh ke saya bacakan lagi bahan-bahan? Saya tengok ada yang sharekan bahan-bahan dah. Tapi ada 2-3 yang salah amountnya dan ada juga barang yang tak cukup. Jadi saya tak boleh nak pin. Yes. Okey, okay, sebelum baca bahan. Okay. Sebelum saya bacakan bahan juga, takut yang tertinggal tadi, acuannya disapukan dengan butter. Ni tak cantik ya. So saya keluarkan dulu. Dia kena cantik ya perempuan. Dia kena masuk cantik tu kena kalau boleh jangan ada retak-retak lah. Nanti takut dia retak tak cantik ni. Kita nak dia cantik, bentuk bersih. Dia tu bersih bulat. Betul bulat. Ya. Nampak tu ha. Kita tunggu habis dulu satu loyang ni. Sebentar lagi saya akan bacakan. Okey. Jadi siapa yang saya tengok ada ni seperti Lovunina, ada juga yang lain tadi saya ada yang terlepas dah yang sharekan bahan-bahan. Sebentar-sebentar ada yang salah tertinggal ya. Ada yang salah amountnya ataupun sukatannya. Sebentar lagi saya akan bacakan dan boleh tulis semula, komen semula dan saya akan pinkan, okey? Okey, yang ini Kak Zara akan masukkan di dalam oven ya. Kita akan bakar pada suhu 180-190 degrees ya hingga dia coklat. Api atas bawah. Api atas dan bawah. Kita taruh di bawah dululah. Okey, ha okey Bel, boleh baca sementara Kak Zara dah siapkan lagi dua ni. Alright. Okey, saya akan bacakan bahan-bahan salinnya. Especially yang tadi dah sharekan macam Lovunina di IG dan juga di Facebook. Boleh betul kan? Alright, bahan-bahan yang Kak Zaida gunakan hari ini adalah 250 gram butter. Room temperature ya. 200 gram gula icing. 400 gram tepung gandum. 1 biji telur. Setengah sudu teh baking powder. 1/4 sudu teh bicarbonate of soda. 70 gram chopped chocolate ataupun chocolate chips, boleh juga ya Kak Zaina. Chocolate chip di cincang ya. Dan 1 sudu teh esen vanila. Okey, saya bacakan lagi sekali ya. Saya ulangkan lagi. 250 gram butter suhu bilik, 200 gram gula icing, 400 gram tepung gandum, 1 biji telur, setengah sudu teh baking powder, 1/4 sudu teh bicarbonate of soda, 70 gram chopped chocolate ataupun chocolate chip dan 1 sudu teh esen vanila. Okey? Telur grey A ke Kak Zaida? Kak Zaida pakai C ya. C boleh. Kita pakai C. B pun besar, pakai C aja. Right. Okey, ni dia. Kita tengokkan kedudukan dia di acuan. Acuannya disapukan butter dahulu. Sapukan butter ya. Silit butter. Dan baru kita boleh letakkan ini. Walaupun kita pakai yang non-stick yang hitam tu pun perempuan sapu juga. Kadang-kadang because of the chocolate. Ya, kita takut nanti chocolate dia melt, dia akan melekat pada loyangnya ya, pada acuannya. Okey. Kak Zara akan masukkan di okey, ada apa-apa soalan? Alright, nampaknya saya tengok Ashikin Osman di Facebook ada sharekan bahan-bahan. Alright, saya filterkan dulu. Saya check dulu kemudian saya akan pinkan. Nampaknya macam betul ni. 250 gram butter, 200 gram gula icing, 400 gram tepung gandum. 1 biji telur, setengah sudu teh baking powder, 1/4 sudu teh bicarbonate of soda, 70 gram chopped chocolate atau chocolate chip, 1 sudu teh esen vanila. Betul, Ashikin Osman. Thank you so much.
Saya pinkan ya. So jadi boleh tengok dah ada bahan-bahan yang saya pinkan di sini. Okey, di IG. Tadi saya tengok Lover Nina ada sharekan bahan-bahannya. Jadi buat masa ni disebabkan yang tadi tu tak cukup ataupun salah sukatannya untuk baking powder hanya setengah teaspoon ya, bukan satu teaspoon. Zakia Saleh pun ada sharekan. Thank you so much. Jadi saya dah pinkan. Komen daripada Ashikin Osman dan juga ada juga viewer kita yang lain dah kongsikan bahan-bahan yang Kak Zadah gunakan untuk menu hari ini. Jadi boleh tengok siapa yang nak bahan-bahan yang terlepas awal-awal tadi. Tak ada, kita tak guna sukatan cawan ya untuk hari ini. Hari ini kita guna sukatan gram dan juga sukatan menggunakan sudu teh. Biskut kita hari ini adalah Nutella atau Cadbury Pot. Kita tengok sekejap lagi. POD ya. POD. Pot ni selalulah kita jumpa banyak juga bakery-bakery yang ada jual produk yang jual Nutella pot ni. Nutella pot ni ya. Okey. Ini Kak Zara buat yang jenis tinggi yang tebal ya. Kalau perempuan rasa nak buat nipis sikit, kecilkan sikit bowlnya tu. Saya lebih suka buat tinggi dia nampak cantik. Okey, yang ni kita akan letak di bahagian atas. Kita tengok yang mana dululah. Alright, nampak tu? Ya, suhu 190 hingga 200 degrees ya. Kita akan bakar lebih kurang 15 hingga 20 minit. Ikut kepada oven masing-masing. Alright. Saya Kak Zadah ada acuan banyak tu je yang sebenarnya. So apa yang ada itulah kita guna ya. Alright. So sementara tu boleh macam, Kak Zadah jawab soalan. Macam kita dekat rumah juga banyak tu juga kan kita nak buat untuk sama-sama kita nak makan. Kalau nak berniaga tu terpaksalah beli banyak sikit ya. Dia ada acuan ataupun tray yang satu tray tu dia ada banyak ya, dia ada besar. Pun boleh jugalah. Saya memang dah ada yang banyak besar ni, jadi saya guna yang apa yang ada je lah ya. So okay, Kak Zara nak buka coklat dia sekarang. Dan kita perlu guna ni ya perempuan. Saya guna ni, ini berapa ya Bel, saiznya? Ini saiznya setengah sudu teh. Saya guna setengah sudu teh ya, untuk kita nak buat round lubang di bahagian tengah nanti ya. So Kak Zara guna sukatan setengah sudu teh ni. Ikut perempuan ikutlah ya. Tapi biasanya kalau ini dah sedang cantik lah dengan saiz candy cup kita tu lah ya. Okay, kita akan buka coklat kita. Coklat ni Bel rasanya setengah masuk mulut, setengah masuk. Kalau beli 3 paket, 2 paket kena, kena lebihkan ya. Sebab okay, dia mesti akan satu hilang. Tak tahu pergi mana. Dia akan macam ni ya perempuan. Nampak ni, coklatnya jadi macam ni. Cantik comel. Banyak juga ni satu ni ya. Kita dapat. Kak Zara akan guna yang ini. Dan juga kita akan guna Nutella ya. Pakai Avian biskut senyum boleh tak? Pakai Avian biskut senyum? Acuan mungkin. Typo. Typo lah kot. Kalau acuan biskut senyum boleh ke Kak Zaidah? Biskut senyum macam mana acuan dia ya? Biskut senyum. Besar tak biskut senyum tu? Okey, Joti tanya berapa lama boleh tahan? Berapa lama? Depends on you. Boleh lah ni tahan lama juga ni ya. Sebab coklat kan dah lama. Coklat macam ni dia memang tahan ya. Memang tahan lama. Okey, when you bakar you akan nampak dia akan naik sedikit. Nampak tak? Dia akan naik. Ya, yeah, dia akan melembung because of dia punya baking powder. Ya, yeah, baking powder dia tu akan menaikkan biskut. You jangan takut. Ya, yeah, kita tunggu dia agak dah brown sikit baru kita keluarkan dan kita buat lubang. Okey. 14 ya. Satu ni ada 14 ya. Sebab kalau kita buat lubang dia awal-awal nanti dia kembang, nanti lubang dia tak ada juga. So kita kena bakar dulu sampai dia keras baru kita buat lubang. Dia walau macam mana pun dia tak lembut ya, sebab dia masih belum keras. Biskut pun kalau dia panas dia akan lembut ya. Ida Salmi kata kat Langkawi coklat murah sekarang. Ada sebab orang tak ramai masuk pulau. Ya ke? Memang ya, kalau pergi Langkawi rugi tak beli coklat.
Ya, yeah. So ada juga saya tengok viewers yang baru tune in. Tanyakan menu kita apa hari ni Kak Zaidah. Kak Zaidah tengah buat sekarang ni ialah Nutella Pot ataupun Cadbury Pot ya. Ni yang Kak Zaidah tengah pisahkan ni ialah Cadbury ya. Kita guna Cadbury ni untuk kita nak hias dia ya. Tengok dia naik macam geram je tengok dekat geram kan? Macam biskut ke ni dia naik sangat ya. Alright, so tak apa, kita tunggu dia naik sampai dia brown sikit dan kita akan lekukkan dia. Sebab okay. Dia adalah bancuhan yang lembut ya. Sebenarnya dia bukanlah macam bukan tart, macam biskut yang kita boleh canai ya. Dia lembut dia, dia lembut. That's why alright. Kita kena kuningkan dia dulu. Bakarkan dia kalau, hingga kekuningan baru kita buat lubang. Okay. Kalau sekiranya you mix, masa you mix dia dia mungkin dapur panas ke ataupun mungkin terlebih bancuhan butternya tu terlebih kacau, dia akan jadi lembik tau ya. Sekiranya lembik adunan tu, you tak boleh nak ballkan dia, tak boleh nak bentukkan dia, puan masukkan dulu adunan ni ke dalam peti sejuk. Ya, masukkan dalam peti sejuk hingga butter tu nanti akan set balik, akan sejuk dan baru puan boleh gentil dia ya. Dan bila you rasa dah tak melekit di tangan, baru puan-puan keluarkan daripada peti sejuk. Ya. Anggaran berapa diameter acuan yang Kak Zaidah gunakan? Dalam lebih I think this is standard lah ya. 1 inci setengah inci. Mungkin ataupun 2 inci. This one standard lah rasa Kak Zaidah. Kak Zaidah tak pernah jumpa lagi yang kecil daripada ni. Ya. This one yang standard. Kalau yang besar sikit daripada ni ada, tapi yang paling kecil rasa Kak Zaidah kata Kak Zahir rasa saiz ni. Tapi nanti sebentar lagi kita boleh ukur. Social media Zaidah Ibrahim Food sudah akan kongsikan yes. Diameter berapa yang Kak Zaidah gunakan untuk acuan hari ni. So mungkin perempuan ataupun kalau di Malaysia ni memang dia standard rasanya. Kalau pergi kedai-kedai bakery ni lah rupanya, ataupun there's another type yang non-stick yang colour kelabu tu. Kelabu hitam tu ya. Tu non-stick. Itu dia ada saiz. I mean dia punya tu lebar dia, dia ada size dia lah, ada berapa pieces kat dalam. Kalau yang macam gini biasanya memang besar-besar macam ni lah dia jual. Tapi jarang lah kita jumpa kalau di bakery lah ya. Cuma mungkin di Singapore ke, di Brunei ke ataupun di tempat lain, mungkin lain pula dia punya tu. So memang kita akan ukur kejap lagi ya, so that you can get the actual size. Ataupun tak kisahlah pot ni you nak buat besar mana pun ya. Santi Santi Gov Taman katanya hi Kak, nak cuba Christmas nanti. Yes, can try this, very nice. Looks like you're gonna celebrate Christmas this year with Nutella or Cadbury Pot. Dia memang sedap ya. Bila kita makan sedap. Because of butter dia banyak. Jadi bila kita makan tu dia memang ada melting moment ya di dalam mulut. Rasa butter and then you can rasa the chocolate pada dia punya pastry dia, pada dough dia tu. So sedap. Pada biskut dia. And then plus ada chocolate dekat tengah-tengah lagi ya. So you akan rasa full of chocolate ya. Ya, Lubunina. Bicarbonate or soda hanya 1/4. 1/4. 1/4 sudu teh, bukan 1/4. 1/4 banyak yang 1/4 sahaja ya. Nanti pahit dia punya biskut ya. Betul-betul Madi. Jadi betulkan tu je. Nanti bila dah betulkan tu, copy paste balik, nanti saya akan pinkan. Okay, thank quarter, you so ya? Much. Quarter. Thank you so much. Quarter teaspoon. Apa tu Kak Zaidah? Ni Cadbury milk. Yang ini yang macam ni. I think banyak ni jual kat kedai-kedai runcit biasa pun ada ya. Cadbury Dairy Milk. Dan bila keluarkan dia akan jadi macam ni lah. 7-Eleven senang dapat. 7-Eleven, KK, 99 ya. Salam, berapa lama bakarnya biskut tu ya? Until dia brown. Berapa lama? Lebih kurang dalam 15 hingga 20 minit. Nanti dia turn brown. Tapi janganlah brown sangat. Bila brown sangat dah keras, susah pula kita nak buat lubang nanti kat tengah dia. Alright, Anak Abdullah seperti biasa kongsikan cara-caranya. Itulah, harapnya boleh saya boleh pinkan dua komen. Buat masa ni hanya belum satu komen ya. Saja. Nanti kejap lagi. Jadi harapnya thank you so much sebab Anak Abdullah selalu sharekan cara-cara. Okey, saya bacakan cara-caranya. Pukul butter dengan spatula kayu ataupun mixer boleh lembutkan sekejap aja. Kalau gunakan mixer, pukul jangan lama, adunan akan lembik. Masukkan gula icing, kacau rata, ratakan, ayak gula dulu.
Masukkan pula telur, dikacau lagi. Masukkan pula vanila. Masukkan pula tepung gandum bersama baking powder, bicarbonate soda. Kaut lipat hingga sebati. Masukkan pula coklat cincang, digaul rata sebentar saja. Jika donan agak lembik, boleh simpan di dalam fridge, ya. Betul. Preheat oven 180 degrees hingga 190 degrees. Gunakan acuan yang ada 12 lubang di sapu water. Ambil adunan dan dibulatkan. Letak dalam acuan dan tekan sikit. Bakar selama 15 hingga 20 minit. Ataupun hingga coklat, ya. Kena tunggu dia coklat. Baru puan-puan boleh keluarkan, ya. Kalau tidak, dia lembik sangat. Bila puan tekan nanti, the whole thing akan sing. Kalau dia belum garing di bahagian atas, ya. Okey, kita tunggu sekejap lagi, ya. Sedap ni. So kalau every time kita ada gas, eh, ni mungkin boleh simpan dalam 2-3 bulan, Kak Zainda, dalam container di luar. Di luar boleh, di dalam fridge pun boleh. Kalau dalam fridge nanti coklatnya akan keras sikit lah, ya. Tapi Nutella, kalau simpan, kalau Nutella you simpan dalam fridge, dia tak keras. Nutella tak keras, ya. Dia simpan dalam fridge, bila keluar at room temperature dia akan lembut balik, ya. Alright, kita tunggu sekejap lagi, sikit lagi, ya. Sehingga dia get the turn brown. Sedap and juga then kita buat stop kat rumah ni, Kak Zainda. Sedap ni. Ini kalau duduk makan tak berhenti dengan mengunyah. Sebab coklat. Ini coklat lovers mesti akan suka, ya. Sebab pada biskuitnya ada coklat dan tengah ni tu coklat. Lagilah sedap. Yes. And then dia besar. Dia tak macam cookies lain. Kecil-kecil, kan. Dia besar. So you makan tu puas lah. Dia puas, macam patty form jugalah. Dia kecil tapi one bite kan. Dah cukup. Puas. Semua coklat ada kat dalam tu. Serbi-serbi ada. Serbi-serbi ada. Alright, kita tunggu sikit lagi. Bakar api atas bawah, ya. Bakar api atas bawah, ya. Kalau you bakar bawah je, nanti bawah je yang masak, atasnya tak masak. Kalau buka api atas saja, nanti atasnya masak, bawah yang tak masak. So you kena guna api atas dan bawah. Ya. Hari ni episod kita yang ke-285, Kak Zaida. Sekejap je, kejam celik, ya. Kalau cukup esok 365 episod dah complete lah. Kira macam setahun lah tiap-tiap hari kita live. Yes, tiap-tiap hari kita live. Lebih kurang setahun. Sebab kita bersiaran daripada tahun lepas, April 2019. Kak Zaida ambil kesempatan ni lah, ya. Sementara kita nak tunggu biskut kita ni. Yeah. For those yang wish Kak Zaida happy birthday tu hari ramai, ya. Saya tak terjawab. Terima kasih banyak for the doas, ya. For the best wishes semua, ya. Terima kasih banyak, ya. Semoga-moga kita semua dirahmati Allah, ya. Okay. Thank you so much, Kak Zaida. Amin. Kita doakan yang baik-baik. So, jadi siapa yang celebrate bulan nak 12, samalah bulannya dengan Kak Zaida. Yes. Orang ada soalan ni, Kak Zaida. Lina, yes. Puan Zaida, how to store the pots? You kena put dalam container biasalah, ya. Tapi dia tak boleh tindih, ya. If you tindih dia, it depends on what chocolate you use. Kalau you guna coklat ini, dia tidak melekat. Dia tidak melt, this chocolate. But if you use Nutella, dia akan lembut. So, you tak boleh tindih. Kalau yang ini boleh. Yang ini boleh tindih sebab dia akan keras macam ni. Dia tak akan cair meleleh, ya. But Nutella kan, this one tak payah. So, this one you can tindih lah. Ya. Yeah? So, bermakna kalau you pakai bekas container, you boleh tindih dia. Put one plastic on top and then you tindih. Ya, yeah? Alright. Fauzia, AJ Rahim, cara Kak Zaida explain tentang biskut ni buat terbayang-bayang. Terbayang-bayangkan apa tu? Terbayang-bayangkan lah. Macam mana tulang, sedapnya. Kalau nak jual 50 keping, berapa harga Kak Zaida boleh letak? Macam mana ini tu, tak Kak boleh Zaida? Jual 50. Saya tak pernah nampak orang jual 50 for Nutella pot. Dia akan jual bekas kecil-kecil saja. Usually dalam 20 biji. 20, ada juga tak sampai 20 biji. It depends on bekas you. You kira lah modal you. So dia tak akan penuh dia, macam biskut dia lain. Dia tak boleh buat macam biskut yang raya tu. Tak boleh. Nanti because dia, kalau especially pakai Nutella, Nutella tak boleh. And then dia ni very mahal, eh. Very expensive. Very yang ini mahal. Satu je RM4.50. So berapa you nak jual kalau you nak jual 50? Nanti orang tak nak beli pula kalau mahal sangat. Dia biasa ni telapot orang tak jual banyak. Orang jual satu bekas kecil saja. Alright. Okay, bell. Nampak tu bell. Dah kekeringan tu. Wow. Kak Zaida, sedapnya bau dia. Yummy.
Yes, baru coklat tu tempat apa? Wow. Okay, now Kak Zaidah nak smell is so good. Tekan tengah dia. Dia tengah lembut macam ni. Okay, kita tekan buat lubang ya di bahagian tengahnya. Saiz sukatan yang Kak Zaidah gunakan adalah setengah sudu teh. Ah, ni apa measuring spoon setengah sudu teh, half teaspoon. Untuk nak buat lekuknya ni. Wow. Sedapnya. Smells so good. Yes. Okey, Kak Zaidah perlu masuk sekejap aja dalam oven. Ya, tu I nak check. Okey, bawah dia cantik dah ya. Bawah dia cantik. But still tengah dia ada sikit. Alright, ni dah bawahnya dah cantik warnanya. So now kita akan letak ni. Panas-panas ya. We letak dia panas-panas. Biskut ni sedap sangat ya. Tak sabar. Dengar tu. Tak sabar, tak sabar ya. Nak makan sebab rasa coklat banyak. Lebih lebih coklat. Dalam ada coklat. Di luarnya kita letak juga coklat. Okey, lepas ni Kak Zaidah akan masuk sekejap ya. Dalam 5 minit dalam oven. 5 minutes more to bagi the chocolate melt sikit ya, so that dia nampak cantik bila dibakar nanti. Alright. Okay. Ya, kita akan masukkan sekejap je. 5 minit saja. So yang bawah ni pun kita dah boleh. Kena tekan terus ya Bel, bila keluar daripada oven terus tekan, jangan tunggu ya. Nanti bila dia dah keras, you nak tekan dah tak boleh, nanti semua pecah, tak cantik nanti. Itu Lina kata, with good quality butter, confirm sedap bau. Yes, yes, absolutely dia di sini, bau dia bila keluar je macam ni ha. Semerbak harum. Okay. Yang ni kita guna coklat ni. Kemudian yang satu tray lagi tu Kak Zaidah akan guna Nutella ya. Tapi yang itu Nutella kita tak boleh, kita tunggu dia dah lekuk betul, dah siap masak baru kita keluar dan picitkan Nutella. Yes. That one also I cannot wait Kak Zaidah. Yang ini bila dah sejuk ya perempuan, you tak perlu risau ya, dia akan keras nanti coklatnya. Macam mana rupa coklatnya keras jadi macam itulah nanti. Oi mak kau lembik. One thing about Cadbury eh. Ah, dia lembut ya. Okay, tak apa. One thing about Cadbury. Ya, kalau yang sengit tu kita betulkan lah. Alright, kita akan masukkan sekejap ya. Dalam 5 minit. Kan nampak tu Cadbury kalau dia kita bakar dia, dia tak adalah cair, dia macam dia tak cair. Dia tak runny eh. Okey, yang ini Kak Zaidah akan bakar dulu sehingga dia garing betul. Lepas tu baru kita keluarkan. Baru dah sejuk, lepas tu baru kita picitkan Nutella. Okey. Ni belum masak lagi tengahnya. Masak cuma dia belum garing ya. So kita akan bakar sekejap. Yes. Okey. Ni yang potnya ni ya, dia punya tu besar macam ni. Ni yang kita panggil pot. Tapi ni belum masak betul. So Kak Zaidah kena masukkan sekejap dalam oven lagi ya.
Untuk kita bakar sekejap lagi. Alright. So yang ini dah masak lah. Okay, ini dah masak bel. Oh wow wow wow. Dah masak. Nampak tu. Sedap ya. Ya. Yeah. Masya-Allah. Sedap kan? Yes. The smell of the chocolate, the butter. Yes. Combination with icing sugar. Yes. Wow wow wow. Cantiknya kan Zaida. Ah, tu kan dia cantik tu. Tempat tu brown. Okey, minta Kak Zaida bukakan letak kat sini. Okey. Panas. Yes. Look at that. Yeah, look at that. Oh, nampakkan dengan jelas. Itu dia. Yang ini Cadbury pot. Cadbury ya. Yeah. Oh, so yummy. Chocolate dia dah keras dah. Sekejap je chocolate dia keras ya. Uh-uh. So, kita tak perlu risau chocolate dia melt ke kalau you pakai Cadbury ni lah. Uh-huh. Cantik warna dia eh. Kak Zaida boleh tengok lagi bawahnya Kak Zaida. Bawahnya ya. Look at that. Ini tu. Bawahnya brown ya. Okay. Cadbury pot. Okay, kita letak kat dalam ni. Lagi nampak cantik. Look at that. Lawah ya. Lawah sangat Kak Zaida. Dia ada crack-crack sikit. Tapi crack dia pun tak adalah banyak sangat. Ya. Yeah. That. Sedap ni ya. Bila dia sejuk, dia akan crunchy. Okay, kita tunggu yang lagi satu ni. Wonderful. Okay, ni sikit lagi. Kan cantik kan? Cantik. Yummy. Sangat-sangat cantik. Okay, look at that. Cantik ya? Yes. Wowie. Dia crunchy ni ya. Kalau you guna Cadbury ni, dia crunchy. Sebab Cadbury ni nanti bila once biskutnya sejuk, the Cadbury akan automatic keras. Cantik ya. Kalau perempuan rasa nak tambah coklat lagi pun boleh. Ya, pada dia punya biskut dia ni. Alright, Mrs. Alkaf tanya Kak Zaida, kalau buat dough in advance, simpan dalam fridge boleh ke? Boleh. Boleh sangat-sangat. So fridge as in chiller lah. Chiller lah ya. Kalau nak simpan freezer pun boleh, tapi keluarlah nanti. Ya. Nampak tu. Sedap sangat, sangat-sangat sedap. With the chocolates ya, yeah, you can rasa the chocolate. Look at the pot. Masya-Allah. Ni Bel mesti nak ni jap lagi. Harus. Ya, kita tunggu yang ini. Alright, so I think dah boleh lah ni Bel. Itu Ina Haji Ahmad kata ni kalau buat untuk raya kena kuahkan sikit-sikit. Sebab dia mahal ya belanja dia. Sebab tu Nutella pot ni tak orang tak jual murah. Orang jual mahal ya sebab because of dia punya ingredients ya, bahan-bahan yang kita guna ya. Alright, yang ini dah siap untuk kita nak pipe. Nak picit Nutella ya. Perempuan boleh picit waktu dia sejuk pun boleh.
waktu dia panas, tapi jangan panas sangat macam ni lah, nanti the chocolate akan melt. Ya, ini pasal kita masa, nak mengejar masa. So Kak Zada akan picit sekejap lagi ya ni, lepas kita keluarkan. Macam yang kita sedia maklum, tangan Kak Zaidah kuat panas. Ha, saya, tangan saya kuat panas ya, sebab ini tangan dah lama ni buat kerja. So kalau panas sikit-sikit tu dia tak ada hal. Okey. Bukan tak panas, panas. Harus panas, panas. Ha, cuma dia tahan lah. Okey, kita tunggu sekejap. And kita akan masukkan Nutella ya. Ni Kak Zada ada Nutella small bottle. Ya. Ya. Yalah, kita-kita aja yang nak makan Kak Zada. Kita-kita aja nak makan. Ni tak ada jual di kedai ya. Mohon maaf, tak ada ya di kedai. Okey. Okey, ni Nutella kita. Alright. So now kita nak paikan Nutella. Nutella dekat dalam pot. Right. Wow. Okay. Nutella. Ini boleh buat in advance ya, dia punya tu kalau nak pakai Nutella lah. Kalau nak buat macam ni tak boleh. Ya, dia kena letak panas-panas. Baru coklatnya boleh lekat dan sedap lah bila kita makan dia mesra. Kalau tak, perempuan aja boleh buat macam ni je lah. Nutella pot ya. Ini Nutella yang kita letakkan kemudian. Rasanya cantik Nutella ya. Habis? Nutella dia nampak macam, come to me, come to me. Grab me now. Macam tu. Teruknya Ben. Yes. Macam tak sabar je. Ya. Kak Zada buat dua versi. Satu kita guna coklat. Satu kita guna Nutella. Dah boleh terdengar dah. Dia dah jerit-jerit Kak Zada. Ya ke? Take me, take me. Alright, siap dia dah. Ini adalah Nutella pot dan Cadbury pot untuk hari ini. With resepi yang sama, kita boleh buat dua jenis topping ataupun dua jenis filling, ya. Yeah? Yang biasa kita nampak ialah Nutella. Yang biasa kita nampak orang jual ataupun yang selalu kita nampak di Facebook, di Instagram ialah Nutella macam ni, ya. Yeah? Tapi Kak Zada cuba ubah sedikit supaya perempuan ada choice and then this is lebih senang, lebih mudah untuk nak simpan. Yang ini memang susah sikit lah ya, sebab dia jenis lembik ya, Nutella lembik, soft. Dia tak boleh stack. Dia tak boleh stack. Kalau yang macam ni dia boleh stack sebab dia bila dia once dia sejuk aje, coklat dia keras, automatic dia keras. Tapi keras tak adalah sampai tak boleh gigit. Keras coklat macam kita beli tu. Macam kita beli. So this one is like kalau you nak berniaga, dia taklah macam susah you nak packing. Yang ini memang susah sikit nak packing ya, yang Nutella ni ya. Alright. Alhamdulillah. Siap dah Bel. Selesai. Yes. Cadbury pot and Nutella pot for today. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Yeah, so harap for those yang nak ada celebration for this Christmas, maybe you can try this, yeah. And then sini sikit. Okay. Dekat lagi. Sini. Okay. Dah berapa hari tak buat live eh. Jadi Kak Zada pun dah lupa dah dia punya angle kat mana I'm supposed to put this thing eh. Alright. So for those siapa yang berminat nak dapatkan Kak Zada punya produk,
yang nak kita ada banyak offers ya untuk bulan 12 ni. A very special month buat Kak Zaida. So kita ada bagi offers, combos, kita ada free gift, kita ada apa lagi ya, cabutan bertuah ya. So jangan lepaskan peluang ni. So grab the peluang. So for those yang nak mengorder ataupun nakkan produk Kak Zaida, boleh hubungi nombor ataupun WhatsApp ya. Jangan call ya puan, sebab kita tak akan angkat call. Kita hanya terima WhatsApp ataupun message saja ya. 011-6420-1979. Ya, saya ulang lagi sekali. 011-6420-1979. Dan di satu lagi talian 011-1120-4733. 011-1120-4733. Pada sesiapa yang nak jadi ejen juga kita alu-alukan ya. So okey, sehingga harap puan-puan berhati dengan resipi kita hari ini, iaitu Nutella dan Cadbury Pot ya. Ada dua jenis, base dia sama tapi kita gunakan dua jenis topping dekat sini ya. Satu Kak Zaida guna Cadbury dan satu lagi Kak Zaida guna Nutella ya. So harap puan-puan berhati dengan resipi Kak Zaida tengah hari ini. So insyaAllah kita jumpa lagi esok di waktu yang sama. Sehingga itu stay safe. Okey, insyaAllah kita jumpa esok. Assalamualaikum, bye.